Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend ya. Kali ini saya berada di toko sepeda ya, ALJ Bike ya. Nah ini ada sepeda mereknya Topway ya. Topway sepeda BMX ya, buat anak. Oke, kondisinya seperti ini. Jari-jarinya gold ya. Velgnya ada yang merah, ada yang biru ya. Dibalut dengan warna silver. Warna dasarnya hitam semua ya. Tapi warna clearnya ada yang hijau neon, box stabilo ada yang hijau daun ya. Seperti itu bannya ya. Ini ban tahu ya, semi tahu. Ya. Bannya semi tahu. Kalau untuk joknya dia sedang ya, bahannya besi. Kalau untuk frame bahannya besi ya. Stangnya ya BMX, ciri khas dari BMX. Pengeremannya masih tali ya. Speednya depan belakangnya satu-satu aja. E-brake pengeremannya ya. Standarnya satu sama. Ya. Masih baru. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman ya. Otomotif Channel Trend, di situ banyak informasi mobil, motor, helm, aksesoris, semua ada. Renovasi mobil, perbaikan mobil, motor, semua juga ada ya. Sepeda apalagi, komplit banget sepedanya. Mau cari sepeda apapun ada di Otomotif Channel Trend ya. Oke, ini tali kabelnya dia warnanya warna-warni, identik dengan anak-anak kecil ya, anak-anak SMP ke bawah lah ini ya, sepeda yang ini ya. Kita reviewnya simple aja sekaligus dengan harganya. Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu Otomotif Channel ya, kontroversinya seperti itu agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif ya. Otomotif seputar dunia sepeda, motor, mobil, apapun itu ada di situ yang tertera dengan otomotif ya, bersangkut paut dengan otomotif. Topway ya mereknya ya, keren ya. Topway-nya ada yang warnanya orange sama warnanya biru. Dasarnya warnanya hitam. Ya. Seperti itu. Ya, BMX-nya Topway. Bahannya besi. Masih terbungkus ya. Stoknya masih banyak, ada juga tuh sebelah sana. Ya. Banyak stoknya ya. Jadi kalian bisa mau pilih yang mana topenya. Suka warna merah ada, warna biru ada, warna hijau ada, warna oranye ada. Ya. Kita langsung kasih tahu mengenai harga aja. Semoga kalian udah subscribe ya Otomotif Channel ya, agar kalian tidak ketinggalan dunia otomotif yang informasi seputar dunia otomotif. Ya, ini harganya 8,5, tapi ya bisa dinego sampai 7,5 lah ya. Bisa turun 100 tuh. Ya. Bisa udah kalian bawa pulang nih dengan harga 750. Free brake ya, tapi jari-jari ini mendukung kalau untuk anak. Bukan hanya anak kecil ya, anak dewasa pun mendukung ini karena jari-jarinya besar. Ban juga ya. Oke. Untuk diajak bermanuver ya. Seperti itu. Nah, ini velgnya juga alloy ya. Yang tebal ini alloy itu kuat lah ya, kayak gitu. Pedalnya belum dipasang ya. Bahannya besi. Ini juga kuat. Ini saya coba duduk nih. Saya coba duduk. Ya, untuk seumuran saya juga masih oke, tapi ini belum setel ya, teman ya. Ini belum setel semua ini. Belum setel ya. Seperti itu. Belum setel. Harga pasnya 7,5 aja, teman. Misalkan Topway ya. 7,5 aja harganya. Oke. Warna-warnanya, varian warnanya juga banyak pilihannya ya. Warna-warnanya banyak pilihannya. Ini yang kalau yang suka warna merah ya,
ada topengnya merah tuh ya. Keren lah. Rentilnya pentil motor. Kalau kalian di berhenti di tukang motor, tambal motor ya, gampang jadinya. Sekarang udah semua pentilnya pentil motor semua teman ya. Seperti itu, ininya biasa menggunakan kunci L ya. Kunci L, topway, lambangnya ya. Ayo bagi kalian yang belum subscribe, subscribe Otomotif Channel ya. Seperti itu. Setelah video ini saya akan mereview yang itu tuh. Ya. Yang itu sepeda lipat ya. Oke. Topway. Nah, itu ya teman ya. Oke. Seperti ini, simpel-simpel aja teman ya. Nah, ini kebetulan ada yang kebuka nih. Nah, itu dalamnya. Ya, dalamnya. Bahannya kuat ini. Ya. Bahannya kuat tuh. Bahannya juga mendukung lah. Topway. Oke ya teman ya. Kalau kalian kepo dengan lokasinya, Minangsainyo ya, rumah makan. Ada pool pasir ya. Pasti kalian tahu lah daerah-daerah sini ya. Ada Cibarusah. Ya. ALJ bike ya. Cibarusah. Sukasari, Kecamatan Serang Baru ya. Oke. Seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Otomotif Channel Tren agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif.